Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kuliah bulanan kita kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Last saya jumpa tuan-tuan tahun lepas, tahun 2022 ni pertama kali. Baik, kita berhenti tahun lepas. Rasa jauh kan? Jadi kita berhenti bulan lepas ni. Kita berhenti tahun lepas. Kita berhenti tahun lepas pada cerita, pada bab setelah dijumpai ayat Zamzam, Bani Jurhum yang masa tu hidup berpindah rendah, kemudian kafilah, kafilah Bani Jurhum. Sebab orang Arab ni sebelumnya, sebelumnya memang mereka hidup, merantau ceruk, pindah-pindah cari makanan semua ni. Dan memang akhirnya mereka membentuk penempatan. Bani Jurhum ni membentuk penempatan di Mekah lah. Sebab dulu Mekah tak ada siapa pergi duduk. Pasal apa? Pasal sumber air tak ada. Antara sebab terbentuknya sesebuah tamadun, kerana tamadun zaman dulu mesti terbentuk sebab dekat kawasan air. Dan kawasan tu mesti air tawar. Dia tak boleh air masin. Air masin pasal tak ada air. Sumber minum tak ada. Sumber makanan ada. Sumber minum tak ada. Jadi yang paling sesuai tak dalam kawasan tadahan air, air tawar. Tamadun dunia semua begitu. Tamadun Mesir Purba dekat Sungai Nil, Delta Sungai Nil. Tamadun Mesopotamia dekat Sungai Furat. Tamadun Indus ada Sungai Gangga. Apa nama ni? Kawasan Asia Tenggara ni ada Tasik Tonle Sap. Semua begitulah. Nah, di kawasan tadahan air tawar. Baik, di Mekah asal tak ada orang duduk, tetapi disebabkan ada air Zamzam, maka Bani Jurhum minta kepada apa nama ni, Bunda Hajar, kepada Ibunda Hajar, boleh tak kak kami nak tumpang duduk di sini? Maka saya janji bulan lepas, saya kata Hajar akan jawab satu jawapan yang menyelamatkan seluruh dunia Islam sampai sekarang. Jawapan yang keramat daripada Ibunda Hajar. Apa jawapan beliau? Dia kata boleh nak duduk sini, nak buat penempatan di sini. Bani Jurhum kata kami tak ada penempatan lagi ni. So kami nak buka penempatan di sini, boleh tak kafilah kami ni? Pasal masa tu dia meminta izin. Bagusnya dia pun meminta izin. Setengah orang yang Arab yang cengeng, yang tak ada tamadun, tidak ada agama, tidak ada kemanusiaan ni, dia bunuh je lah. Bukan ada siapa. Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang masih kecil. Tapi bagusnya Bani Jurhum ni, dia minta izin. Kak, boleh tak kami nak tumpang duduk tang ni, nak buka kampung tang ni? Maka jawapan Ibunda Hajar, Siti Hajar, dia kata apa? Boleh, tetapi ayat ni bukan hampa punya. Dalam riwayat lain ni kata apa? Boleh, tetapi aku yang berhak atas air ini, ayat Zamzam. Maksudnya ayat Zamzam ni aku punya. Menjadi perdebatan antara golongan Orientalis. Golongan Orientalis ni gerakan Orient, berlaku zaman dulu, di mana orang-orang barat pergi ke timur. Orient tu timur lah. Tu kata gerakan Orientalis. Pergi cedok ilmu daripada timur, pergi mengaji hadis agama, segala mantik, segala syarah, segala hadis, segala apa semua ni ambil buat main. Dan mereka akan twist, mereka akan tukar, dan mereka akan kritik, dan mereka akan macam-macam buat lah. Ini golongan Orientalis. Maka mereka kata, macam mana seorang bini Nabi boleh cakap macam ni? Sopa lagu tamak ya, sopa lagu berkira ya. Sebab kata apa? Ayat ni aku punya, telaga Zamzam ni. Kalau orang yang betul-betul dia zuhud, dia tawaduk, dia tak payah kata lagu tu. Tetapi tuan-tuan, jawapan Ibunda Hajar, jawapan Hajar sebenarnya menjadi penyelamat kepada kita sampai hari ini. Sebab apa? Bila Siti Hajar kata macam tu, ayat ni bukan hampa punya, jawapan itu valid sampai sekarang. Sampai hari ini Saudi tak boleh kata ayat Zamzam dia punya. Sampai sekarang ayat Zamzam di botol dia tak boleh tulis made in Saudi, tak boleh. Bukan orang Saudi punya, bukan orang Arab punya. Sampai hari ini tidak ada orang boleh jual ayat Zamzam. Tak apa? Pasal dia milik ibu. Ibu kita lah. Isteri Nabi Ibrahim. Mak orang Islam. Milik orang Islam bersama. Tu milik kita bersama tu. Pasal tu tak boleh jual. Pasal tu tak boleh claim siapa-siapa punya. Itu ayat Zamzam. Itu jawapan itu. Bila mana ibu orang Islam dah beritahu ayat ni bukan hampa. Hampa tu ditujukan kepada Arab. Bani Jurhum sebagai wakil.
Maka bermaksud ayat ni aku punya, mak orang Islam, mak kita semua belakang, maka kita semua punya ayat Zam-Zam itu. Sampai sekarang tuan-tuan orang tak bejual ayat Zam-Zam. Ha, tu jawapan dia. No? Ha, baik. Tuan-tuan memang gerakan orientalis ni dia masuk, dia akan buat macam-macam nak. Dan kadang-kadang hujah mereka nampak macam kuat. Tetapi bila kita kaji-kaji-kaji dia longgar. Macam hadis yang sahih bagaimana Nabi Musa tampak malaikat maut. Pasal bila malaikat maut nak main cabut nyawa dia tu kan. Oh, gelakkan orientalis dapat hadis ni tuan-tuan macam pala. Nah, macam mana Nabi pun tak mau mati. Padahal kalau kita buka dalam syarah perbincangan dia panjang. Nabi Musa pasal cita-cita Nabi Musa nak buat masuk juga Bani Israel ke dalam Baitul Maqdis. Ya, tak berjaya-jaya juga depa tak mau dah bergaduh lah depa macam-macam elak enggan. Jadi Nabi Musa agak sedikit terkilan, tak dan nak masuk yang tu. Itu tujuannya tu. Ha, pasal tu jadi sedikit yang seperti mana yang dalam hadis tu. Tapi biasalah bila kita baca tanpa membaca syarah, kita akan bila kita baca pula tulisan-tulisan orientalis, kita takut dibebangi kita akan jadi apa nama ni, orang kata apa, was-was dengan sumber kita. No? Baik, kita kena banyak saring lah, apa-apa pun bahan bacaan kena banyak. No? Baik. Ibnu Abbas berkata, selanjutnya Nabi SAW menceritakan. Ini Ibnu Abbas meriwayatkan kepada Nabi. Nabi menceritakan, bermakna hadis ni marfu'. Hadis marfu'. Marfu' bermaksud tuih kepada Nabi. Mauquf, sahabat cerita. Maqtu' tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Tabi'in. Semua orang itaba'u tabi'in. Kalau berhenti setakat tabi'in, maqtu'. Berhenti setakat sahabat, mauquf. Berhenti sampai Nabi, marfu'. Nama hadis tu. Ha? Itu istilah dia. Baik. Ini bila Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW menceritakan. Jadi, qala Nabi, hadis marfu'. Menceritakan, maka yakni Siti Hajar menerima mereka dengan baik kerana dia ingin mempunyai teman yang juga tempat tinggal dan yang juga tinggal di tempat itu. Mereka pun menetap di sana dan mengirimkan utusan kepada warganya agar mereka ikut tinggal bersama mereka di sana sehingga dibina beberapa buah rumah di sana. Maknanya Bani Jurhum pun panggil adik-adik semua Bani Jurhum ini mai duduk ni. Jadilah penempatan pertama di Mekah pada era zaman Nabi Ibrahim. Siapa Bani tu? Nama Bani tu Bani Jurhum. Bani Jurhum. Baik. Seiring dengan perjalanan waktu, Ismail pun dewasa. Dia belajar bahasa Arab dari mereka. Tu yang kata Nabi bangsa Arab. Saya ulang banyak kali hadis ni. Abu Zar Al-Ghifari tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Nabi mana yang bangsa Arab? Maka Nabi kata empat orang. No? Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Rasulmu ini, Nabimu ini, iaitu Rasulullah SAW, empat orang. Meskipun orang kata, meskipun kalau kita tengok dalam nasab, Rasulullah sampai kepada Nabi Ismail, betul. Tapi Nabi Ismail bukan Arab. Nabi Ismail ni dia gabungan. Sebab Nabi Ismail dia akan menikah dengan orang Arab. Dia anak Nabi Ibrahim. Baik. Yang Arab asli ni Rasulullah lah. Dan Arab yang Nabi, habis tu Ustaz, Nabi Hud dengan Nabi Sulaiman lagi awal. Mereka Arab apa pula? Mereka Arab awal. Arab kan ada tiga, kita belajar dulu. Dalam bab Nabi Hud dulu ada Arab Aribah. Lepas tu apa lagi? Badiah. Satu lagi Musta'aribah. Musta'aribah ni dia menjadi Arab. Dia Arab dah. Tapi dia berasimilasi sikit, dia Arab. Rasulullah Musta'aribah lah. Dia Arab yang Aribah yang asal sekali tu kaum Ud. Kaum Samud dengan kaum Ad itu. Ya, yang awal Arab Aribah tu. Ya, tiga jenis Arab. Baik. Maka Nabi Ismail pun belajar bahasa Arab daripada mereka. Mereka sangat sayang dan kagum dengan kepintaran Ismail. Bahasa Arab luah. Imam Syafi'i pergi berguru dengan Bani Huzail bahasa Arab. Berapa tahun punya lama. Sampai master betul bahasa Arab baru dia keluar pergi mengaji fiqh. Mengaji agama pula. Kemudian lepas tu baru habis dia mengaji di suku Huzail dekat Mekah tu. Di Mekah ke suku Huzail ni? Bukan di Mekah. Tapi di belajar bahasa Arab dengan satu suku Huzail di perkampungan tu, ramai orang pandai bahasa. Imam Syafi'i pergi masterkan dia punya skill bahasa Arab sampai level paling tinggi. Kemudian selesai semua, dia faham segala badik, mantik apa semua, balarah apa semua ni, bayan apa ni. Dia pergi mengaji pula apa nama ni, bab-bab agama ni daripada Sufyan bin Uyainah di Mekah.
Lepas tu dia pi di Madinah belajar dengan Imam Malik. Lepas tu dia kerja sat di Yaman. Masa tu dia jadi qadhi muda, mufti di Yaman. Lepas tu kena fitnah. Dia diheret ke Baghdad zaman Harun al-Rashid. Bila diheret ke Baghdad, jumpa dengan masa tu apa namanya qadhi paling besar, qadhi ni masa tu kerajaan Muhammad bin Hasan Syaibani. Dia berguru pula dengan Muhammad bin Hasan Syaibani. Muhammad bin Hasan Syaibani ni anak murid Imam Abu Hanifah, anak murid kanan. Maka lengkaplah Imam Syafi'i ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu hadis, ada ilmu fiqh, ada ilmu mazhab Hanafi ru'i. Maka itu Imam Syafi'i. Sebab itu sampai ada pendapat mengatakan kalam Syafi'i hujjah. Kalam Imam Syafi'i dalam bahasa Arab adalah hujjah. Hujjah ni bermaksud apa? Kalau Imam Syafi'i guna gaya bahasa macam tu dalam bahasa Arab, bermaksud gaya bahasa tu betul. Maksudnya kalau orang, contoh macam kita, kita guna beberapa perkataan yang macam kudapan, kan? Orang tulis kat dalam jadual kan, pergi kursus mana-mana, sekejap lagi minum petang. Lepas tu kudapan, kudapan ni menentang apa? Cik-cik kamu, oh ada sungguh. Sengah orang dia duduk guna. Kita kata betul ke kan dia mereka? Imam Syafi'i begitu. Bila ada perkataan yang dia guna, kata ulama bahasa itu hujah. Bermaksud perkataan itu wujud. Kaedah bahasa yang dia pakai, bila jadi, bila mana dia pakai sungguh, maka ulama kata kaedah tu betul. Bahasa Arab ni luah, nah, indah. Saya sendiri pun tak pandai, tuan-tuan. Kalau orang tanya saya antara bahasa Arab dengan bahasa Inggeris, saya lagi pandai bahasa Inggeris saya daripada bahasa Arab saya. Nah, saya pun belajar lambat lah, nah, tapi boleh lah, nah, tapi nak kata pandai tidak, saya dia sangat luah lagi, nah. Ustaz-ustaz kita yang nak mengajar di sini, hak pergi mengaji duduk Arab lama. Tambah-tambahan ustaz kita yang duduk main ni, yang mengaji di belah Maghribi, Morocco. Oh tuan-tuan, cukup kemah Arab dia bang. Mesir kadang kurang sikit. Pasal Mesir ni kadang mereka pergi duduk di sana, mereka duduk dengan orang Malaysia kok. Kalau ni kawan dapat lah, tapi aja tak berkawan. Ni saya tanya kawan-kawan sendiri, dia apa orang cerita ni. Kan kita ada perkampungan Malaysia, rumah Malaysia di sana, rumah Kedah, rumah Pulau Pinang, rumah kan. Maka kadang mereka tak mau keluar, tak boleh lah. Duduk 4 tahun pun balik cakap Melayu kok. Boleh lah anak hantar sikit-sikit. Tapi kalau asatizah kita ni yang pergi di Maghribi, oh tuan-tuan, balik main bahasa cukup sedap lah. No, pasal di sana penumpuan kepada bahasa tu cukup cantik. No? Baik. Tapi lah ni tak tahulah, orang macam-macam orang. Tak tentu no. Kadang balik, tak mana, tak kata kau orang. Kadang-kadang dia balik macam-macam aliran pun ada, kan? Balik buat reaction pun banyak. Biar pilih lah orang. Tak apalah, sambung lah. Apa Nabi Ismail belajar bahasa Arab dekat Bani Jurhum ni. Lepas tu mereka sangat sayang dan kagum dengan kepintaran Nabi Ismail. Setelah cukup umur untuk menikah, maka mereka menikahkannya, yakni Ismail, dengan salah seorang wanita dari kalangan mereka. Nabi Ismail dinikahkan dengan salah seorang perempuan daripada Bani Jurhum. Maknanya sepanjang Nabi Ismail duduk di situ tu, mereka ni sangat sayang kepada Nabi Ismail. Pasal Nabi Ismail ni pandai, rajin, hormat orang tua-tua. Lepas tu memanah pandai, berkuda pun pandai. Ada satu riwayat sebut dalam ni juga, kita akan sampai nanti. Nabi Ismail antara orang yang pertama yang boleh menunggang kuda sambil memanah. Cekap Nabi Ismail. Saya ada satu buku, saya lupa, saya tak bab, saya dah bab kat tuan-tuan lah. Di tempat lain saya buat dah. Lalu ni kalau saya kuliah, setiap malam kuliah saya, setiap lain-lain surah, lain-lain tempat, saya akan bawa satu buku di rumah. Tunjuk ke tuan-tuan, tuan-tuan nak pergi beli baca. Bukan buku saya, buku orang lah, saya duduk baca di rumah. Jadi lain tempat, lain surah, lain buku lah, ikut yang mana sesuai saya tunjuk. Yang ni, buku ni Rahsia Mekah karangan Dr. Rasulullah ni, Dr. dah, Dr. Atiq bin Rais Al-Biladi, terbitan Al-Hidayah Publication. Ni lama punya ni, sebab Al-Hidayah sekarang ni dia ada upgrade dah, dia ada buat cover baru. Al-Hidayah, Jasmine, apa lagi, ni penerbit-penerbit lama. Nah, lah dia dah buat cover baru dah, ni lama punya. Tapi saya dah baca buku ni tuan-tuan, menarik. Tuan-tuan nak baca pasal Mekah, banyak dalam ni, pasal Mekah, sejarah Mekah. Tuan-tuan boleh dapatkan di mana-mana, saya rasa tuan-tuan tag kat Google pun nak jumpa ni. Kalau tuan-tuan pergi dekat Hasani, tajuk yang sama, cover dah macam lain dah. Pasal Hidayah, dia buat reform sekarang. Semua buku-buku dia, dia print balik, dia buat muka baru. Apa yang menarik tuan-tuan, buku ni tahun bila? Terbitan dia tahun bila ni? Awal, dia awal. Dia zaman tahun, tak adalah awal sangat no, Ustaz. Tapi awal ni sasa ni. Ha, tengok. Cetakan 2013 ni cetakan ke-10. Bermaksud cetakan pertama dia tak sebut di sini. Awal lah.
Kerana 2010 ni cetakan ke 2013 ni cetakan ke 10 orang. Yang menarik dia buku ni pasal apa? Pasal dalam zaman ni tuan-tuan, orang tulis buku agama, orang jarang letak sana. Orang jarang letak daripada siapa kepada siapa ataupun hadis riwayat siapa. Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnanu minad-din. Lawala bi isnad laqala man syaa ma syaa. Itu bukan hadis, itu kalam Abdullah bin Mubarak. Dia kata sanad adalah sebahagian daripada agama. Kalau tak ada sanad, semua orang boleh cakap apa saja. Baik. Zaman ni, zaman buku-buku awal ni tuan-tuan, kita dah baca dulu pun sanad tak ada kan. Salah ke tak salah? Tak salah dalam cerita ni. Okay. Cuma buku ni dah ada kesedaran awal dia letak sanad. Walaupun tak full sanad, tetapi dia sebut sanad yang atas, dia panggil hadis mu'allaq. Pada atas, bawah. Hadis riwayat siapa? Mai daripada siapa? Kemudian siapa yang bawa? Contoh jalan ni. Contoh dia nak cerita Hajar Aswad tu mai daripada mana? Maqam Ibrahim itu apa dia sebenarnya? Kemudian apa Hijr Ismail tu apa? Apa yang jadi di atas Kaabah ada apa? Keistimewaan tanah haram, apa semua dia cerita detail dan dia letak sanad dia. Sanad yang ringkas lah, menarik lah yang untuk tuan-tuan baca. Sambil-sambil kita dah baca bab ni. Nah, dalam ni dia cerita pasal ada beberapa riwayat yang saya yang menarik contoh lah, tentang cerita pasal Kaabah. Dia datangkan riwayat-riwayat apa dalam kitab Tarikh Mekah. Nah, dia cerita pasal pembinaan Kaabah, saya baca sikit. Kosak berapa itu ni? Apa saya sebut je lah nah. Dia dalam ni, apa nama ni, bila mana ayat tu rupanya mai kepada syarah ayat yang ni surah Baqarah yang Allah nak buat atas muka bumi ini khalifah tu. Ini Allah nak buat atas ja'ilu fil ardi khalifah tu. Aku nak buat atas muka bumi ini khalifah. Kemudian malaikat tanya kan atas ja'alu fiha tuan, adakah Allah nak buat atas muka bumi ni yang akan buat fasad dan menumpahkan darah kan. Dia buat main satu dua ayat yang menghubungkan ayat itu dengan cerita pembinaan Kaabah. Bila mana Allah beritahu ini a'lamu ma la ta'lamun, kemudian Allah dah lahirkan Nabi Adam, Allah ajak Nabi Adam, kemudian malaikat, dia buat main riwayat yang mengatakan dia sebut senarai sanad dia, kita boleh check lah bani takhrij kan. Malaikat rasa macam bersalah bila tanya macam tu. Maka malaikat apa nama ni bersedih, cuma dia akan khilaf dengan beberapa fakta lah. Ya, tak apa, tu kita boleh takhrij kemudian. Akhirnya malaikat apa nama ni bertawaf. Bertawaf. Kemudian Allah ciptakan ruang untuk malaikat bertawaf adalah di Sahih Muslim sebut di Baitul Ma'mur. Ya, di dalam ni disebut, kemudian di bawahnya betul-betul diperintahkan agar ada gundukan tanah yang dijadikan Baitullah, yang mana nanti manusia akan bertawaf di sana. Betul-betul di bawah Baitul Ma'mur. Dalamlah dia dibincang. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak baca, menarik. Nah, saja saya buat main. Cerita ringkas-ringkas. Saya punya niat lah. Saya cuma nak buat style baru. Setiap kuliah saya nak selit satu buku, satu buku, satu buku sampai habis buku di rumah tu. Nah, baik. Saya sambung untuk akhirnya. Maka tuan-tuan, Nabi Ismail pun dinikahkan. Ya? Seiring dengan zaman, Hajar, ibu Nabi Ismail meninggal dunia. Ya? Setelah pernikahan Nabi Ismail tu, mak dah meninggal. Ya? Okay, baik. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim datang untuk menziarahi isteri dan anaknya yang pernah ditinggalkannya dahulu. Okay? Tetapi dia tidak berjumpa dengan Ismail, putranya. Ibrahim hanya bertemu dengan isterinya. Ini cerita yang Nabi Ibrahim pergi rumah Nabi Ismail tu. Yang terkenal cerita tu ni riwayat dia. Ya, baik. Nabi Ibrahim sampai di rumah isteri Nabi Ismail. Isteri Nabi Ismail tak ada. Baik. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepadanya tentang kehidupan. Ya? Lalu Nabi Ibrahim bertanyakan kehidupan mereka dan keadaan kehidupan mereka. Nabi Ibrahim mai, Nabi Ismail tak ada, keluar pergi berburu. Maka bini Nabi Ismail ada, Bani Jurhum ni lah. Maka Nabi Ibrahim tanya kepada dia, macam mana hidup, okey kah? Life okey kalau ni? Lagu tu lah, tanya lagu tu lah. Ya? Maka isterinya menjawab, kami dalam keadaan buruk dan hidup dalam kesempitan dan kemiskinan. Dia mengadukan bahawa keadaan kehidupan ekonomi keluarganya sangat memprihatinkan keluarga Ismail. Ya? Dia cerita semua lah ni. Kalau dalam bahasa Arab ni dia cerita, dia komplain habis. Oh, laki ku sekian, sekian, sekian. Kami pun makan tak cukup. Hidup pun sempit apa semua ni.
Nabi Ibrahim dengar. Ketika hendak pulang, Nabi Ibrahim berpesan kepada menantunya, jika suamimu datang, sampaikan salamku kepadanya dan sampaikan pula agar dia mengubah ambang pintunya. Ha? Pintu depan ni tukang. Itu Nabi Ibrahim punya balaghah. Ha? Baik. Ketika Nabi Ismail pulang, dia merasakan seolah-olah ada sesuatu. Dia dapat rasa. Ha? Bini dia tak abang lagi. Dia sendiri rasa macam ada orang main ni. Macam ada sesuatu. Maka dia bertanya kepada isterinya, apakah tadi ada orang yang datang ke sini? Ha, dia boleh rasa. Itu yang dikatakan aura. Kadang-kadang kita teringat kat mak pak kita di kampung. Duk Ustaz. Ataupun dia pun teringat kat kita. Kita telefon dia baru dia sembang bahasa hang. Kan? Lalu jadi lagu tu lah. Ha, dia berasa. Selalu dia kat mak pak lah. Mak pak anak-anak. Pasangan. Dia tak jadi kat orang lain lah. Ni pun Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Maka dia merasa macam ada sesuatu tarikan, ada sesuatu lah. Nak abang tak tahu. Ya. Maka dia tanya isteri dia, ada ramai kan tadi? Maka bini dia kata, ya. Tadi ada orang tua begini dan begini. Dalam kitab Arab ni disebut kaza wa kaza, begini dan begini. Tadi dia satu orang tua sekian. Dia sebab dia sebut fizikal lah. Dia sebut apa orang tua? Sekian fizikal, dia datang. Ya. Dia bertanya tentang abang, tentang dirimu. Maka aku menceritakan tentang keadaanmu padanya. Dia bertanya tentang kehidupan kita dan aku juga menceritakan tentang kehidupan kita kepadanya. Bini dah abang lagu tu. Ya? Betul ya bang, tadi ada satu orang tua mai. Dia tanya pasal abang, cik cerita lah. Lepas tu dia tanya lah, kita hidup aku pun cik abang lah. Lagu tu. Nabi Ismail duk faham lah. Maka Nabi Ismail kata, mesti dia ada pesan sesuatu. Tuan-tuan. Allahuakbar. Nabi dengan Nabi ni. Ulama dengan ulama pun dah hebat dah tuan-tuan. Rasul kata ulama lah. Kadang-kadang ustaz pun, Rasul kata ustaz lah, cikgu ataupun engineer, saya suka sebut macam tu biar ramai sikit. Orang pandai ni kadang-kadang dia bukan level ulama pun, dia boleh tahu dah. Kadang-kadang orang main tanya ada soalan, cikgu di sekolah pun, cara tanya tu kita tahu dah. Okey, dia ni level mana? Betul ya tuan-tuan? Satu orang nama kat kita, dia kata, ustaz, apa nama ni, saya bulan puasa baru ni, saya minum air. Tapi sikit lah. Kira aku mana? Di situ ustaz ni boleh baca dah. Dia ni tahu mana. Bukan nak kata kat dia. Cuma kita boleh tahu. Saya ada seorang main. Ustaz, kenapa Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dia tak sebut langsung nama Imam Bukhari? Oh. Ustaz ni kata dia ni ngaji. Dia tak kata di mulut. Tapi dia boleh tahu dah. Sebab tu kita kadang-kadang lagi banyak kita bercakap, lagi nampak kadang kita punya level kita. Sebab tu kadang dalam istilah Arab kata, bila sempurna idza tammal ilm, bila sempurna ilmu, mulut akan lebih banyak terkunci. Dia banyak diam. Ni hak meninggal baru ni meninggalkan kita almarhum Datuk Saleh Hasan. Adik kepada mantan mufti ya, kan? Alim tuan-tuan. Alim. Ulama meninggalkan kita. Alim sungguh. Baik. Apa nama ni? Satu kisah. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni di Kufah. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah satu ketika, Imam Abu Hanifah ni ada dua orang murid kanan. Di dalam istilah mazhab Hanafi kita kata syaikhain, dua syekh. Iaitu bila sebut dua syekh ni, setengah orang kata apa nama tiga syekh, tiga syekh itu termasuk Imam Abu Hanifah. Tapi bila sebut dua syekh ni dalam mazhab Hanafi, Qadi Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Syaibani, dua orang ni. Baik. Muhammad bin Hasan Syaibani ni anak murid kedua lah. Anak murid pertama Qadi Abu Yusuf. Abu Yusuf lah. Lepas tu dia jadi Qadi Abu Yusuf. Kemudian Muhammad bin Hasan Syaibani jadi Qadi pula. Panggil Qadi Muhammad bin Hasan Syaibani. Qadi Abu Yusuf ni, maksudnya Abu Yusuf lah. Dia memang anak murid rapat Imam Abu Hanifah. Rapat. Imam Abu Hanifah ni memang percaya kat dia. Percaya sungguh kat dia. Memang sayang kat dia, percaya kat dia dan memang letak harapan yang tinggi kepada dia ni. Macam sistem pondok sampai dulu sampai sekarang lah. Tok-tok guru pondok ni dia ada anak murid yang dia percaya sungguh. Dan dia ada harapan dekat anak murid tu esok bila dia tak ada, anak murid ni lah akan mewarisi pondok dia. Dan selalunya anak murid tu akan jadi menantu dia. Jadi menantu dia, mewarisi pondok dia selalunya lah. Tak wajib. Baik. Maka apa nama ni, Imam Abu Hanifah satu hari, Abu Yusuf ni sakit.
Oh, sakit yang sangat teruk tuan-tuan, yang sampai nampak macam tak ada harapan dah ni. Duduk di bilik dia. Masa zaman tu Ibu pergi mengaji, dia pun duduk sewa-sewa rumah, sewa-sewa bilik lagu tu ya. Ya, macam perangai, macam sifat ahli sufah di Madinah dulu ni. Buat pondok kecil-kecil dikeliling Masjid Nabawi kan. Maka sampai anak-anak murid yang lain, sampai satu hari Imam Abu Hanifah duduk kuliah tengok Abu Yusuf tak mai. Maka Imam Abu Hanifah tanya, mana Abu Yusuf? Maka dia berkata, dia sakit Tok Guru, lama dah tak mai. Lama dah sakit teruk. Tok Guru yang baik, dia kata, jom habis kuliah kita pergi ziarah. No, habis kuliah kita pergi ziarah. Ni kita kena buat agak di surau kita tuan. No, geng-geng kita ni, tokoh-tokoh ada jemaah yang rapit dengan kita ni, tiba-tiba tak mai. Plan siap-siap dah. Mesej kat ustaz awal. Ustaz, ustaz kuliah malam ni boleh tak? Lapang tak lepas isyak? Jom kita pergi ziarah ustaz seorang apa nama ni jemaah kita. Kuliah ustaz dia rajin main tapi dia sakit tak boleh. Covid tengah ajar lah, Covid tak boleh kan. Rasa sakit lain. Tuan-tuan dia besar hati tu kan. Ha? Dia besar hati tu. Ha? Dia besar tapi kena ajak dengan abang ustaz tu awal lah kan. Takut dia ada kerja lain. Abang awal. Dan kalau kita pergi pun dia seronok dah. Tapi kalau kita pergi bawa ustaz ada main kuliah tu, dia lagi syok. Silap-silap boleh sihat terus apa? Kan? Pergi. Ini antara sunnah pada ulama kan. Qadhi Abu Yusuf dulu apa nama ni, Allah Yarham, Bob nak sebut Kuman tak elok pula, tapi nama dia kan, Bob Kuman tu kan. Kan ada dia Tok Guru Haji Hadi kuliah di mana? Hadi kuliah di pergi ziarah dia. Oh kan, dia teriak terharu kan. Baik. Maka Tok Guru besar ni, bukan kata Tok Guru kecil. Imam mazhab alim lah tuan-tuan. Imam Abu Hanifah kan. Mazhab yang paling besar sekarang ni Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kita rasa sama Imam Syafi'i pasal Nusantara Imam Syafi'i, tapi kalau kita nisbah satu dunia ni mazhab Hanafi. Ya. Maka tuan-tuan, Imam Abu Hanifah kata, jom kita pergi ziarah dia di bilik dia, di hostel dia, di tempat dia dia menyewa. Pilah di bilik dia ni, di rumah dia ni, you know? Ada dua cerita, satu lagi cerita saya minta izin sedikit, satu lagi cerita. Pasal ziarah ni. Apa nama ni? Lepas tu bila sampai rumah dia, dia memang tak sedang lah tuan-tuan. Dia memang kira stage 4 lah. Kalau Covid ni stage 4 sedang ke? Sedang ya? Tak tahulah. Teruk lah teruk. Duk nampak kira orang tempat telinga jatuh, hidung jatuh ni. Maka masa tu Imam Abu Hanifah kata, sayang dia muda lagi. Dah nampak. Duk nampak adat kata nak pi dah lah. Nah, muda-muda lagi sayang. Aku ni maknanya simpan hajat juga. Kalau aku tak ada esok, nak suruh dia ganti lah. Imam Hanifah kata lagu tu kat anak-anak murid yang lain ni. Kuasa Allah tuan-tuan, 2-3 hari elok. Elok balik. Elok tu kan. Bila elok, kawan-kawan mengaji ni habang. Risalah kan lagu kita. Hantar dah masa anu sakit tu, Tok Guru main. Tok Guru kata lagu ni, oh. Tok Guru nak lantik hang, oh. Ganti dia. Kira hang boleh mengajak nak, oh. Ha, tu dia kata lesen tau. Ya? Lesen boleh mengajak tau. Oh. Tuan-tuan, law ni ada dah amalan tu? Tak ada lah. Tak ada dah. Saya pun, kalau kitab ni sendiri pun saya duduk baca-baca, guru hadis, sudut hadis, bukan buku kitab ni dah. Guru hadis dapat mengajar. Begitu ya. Saya sendiri, saya cakap bukan kata korang. Tak mau kata korang, kata kat diri sendiri. Sama lah. Cuma ada dua kitab lah yang saya memang, apa nama ni, sungguh-sungguh. Salah satunya Riyadhus Salihin, memang bila masjid tanya, saya telefon saya punya tok guru, guru lah, Dr. Omar. Doktor, saya minta izin, saya nak mengajar kitab ni. Saya boleh tak boleh lagi? Doktor mata, boleh, proceed. Baru saya mengajar. Ada satu dua lah. Tapi yang ni dah. Saya mengaku terus kat tuan-tuan ni. Cuma saya mengaji lah bidang ni. Cuma khatam kitab ni, tak. Saya rasa orang lain ramai lagu tu lah ni kan. Tak salah mereka nak beritahu. Bezanya budaya kita lah dengan dulu. Dulu tu guru kata boleh, baru boleh. Tapi kalau dari segi hukum hakam fiqah ni, seeloknya kena tok guru yang dia khatam dulu kitab tu baru dia boleh turun. Kalau saya duduk habis Bulughul Maram dengan apa nama ni Muntaqa Ibn Jarud, Muntaqa Ibn Jarud ni semua bab fiqh dalam hadis. Kitab fiqh based on hadis. Samalah Bulughul Maram Ibn Hajar dengan Muntaqa Ibn Jarud. Kemudian bulan-bulan puasa ni kami nak habis apa nama Ilal Ali Ibn Madini syarah tentang perbahasan hadis. Dan semudah-mudahan lah saya mengaji bukan untuk apa, untuk nak kuliah juga, untuk nak kuliah. Ha? Baik. Maka anak murid beritahu, kawan-kawan beritahu Tok Guru Imam Abu Hanifah kata lagu tu. Allah tuan-tuan, Qadhi Abu Yusuf dengar pecah bala. Esok lusa tu dia tak main kuliah dah, dia tak main mengaji dah, dia pergi buka kuliah baru di ujung tiang belah sana pula. Kan dulu kan di tiang-tiang masjid ni Tok Guru ni dia pun boleh buka, alah, dia pun punya kuliah dia pun
pengajian dia apa? Ngantai pengeruak, ruak jawi apa semua tu kan. Maka Imam Bonifah tengok ramai pakai dupi. Pasal apa orang dupi ramai? Pasal dia muda. Bila dia muda, dia cakap pun steady lah. Dia tak ada pun, tak ada orang. Bila dia muda, cakap darah, cakap steady, pantun, syair, seloka apa, maka pakai dupi kat dia. Bila Imam Bonifah tengok, Imam Bonifah tanya, ada Tok Guru Luang ramai ke tempat kita? Mereka berkata, mana ada Tok Guru Luang apa? Tu ramai. Imam Bonifah tak marah. Tanya lah, ada ramai ke? Tak apalah kalau dia main mengajak. Silakan, memang tradisi zaman tu macam tu. Di Baghdad, di Kufah, di Naisabur. Memang macam tu. Nah, bagaimana bukan dia Tok Guru Luang? Anak murid Tok Guru lah. Siapa dia? Abu Yusuf. Oh, sihat dah. Sihat dah, dah mengajak lah. Imam Bonifah senyum lah. Imam Bonifah kata, tak apalah. Pergi tanya dia satu soalan. Soalan tu panjang lah pasal orang upah jahit ni. Upah jahit pun tak mau bayar apa sebagainya. Suruh pergi tanya dia, lepas tu kaya salam dia. Maksudnya, satu anak murid pun pergi lah tanya. Pergi lah masuk majlis Imam Qadi Abu Yusuf. Tanya ada soalan. Soalan tu lah. Saya tak nak cerita detail, saya tak ingat. Tapi pasal hukum tukang jahit dengan tukang yang nak beli baju tu. Nah, panjang cerita lah. Siapa yang salah soalan dia tu. Maka Qadi Abu Yusuf ni, dia tak boleh jawab. Kemudian akhirnya dia kata, aku Qadi Abu Yusuf ni kenal kawan dia. Maka dia tahu soalan ni tak boleh keluar daripada hang. Itu yang kata tu. Yang kata boleh kenal orang. Soalan setinggi ni takkan main pada hang. Ni mesti main pada Tok Guru kita. Dia kata betul. Maka anak murid yang kawan ni kata, Tok Guru kaya salam. Bila Tok Guru kaya salam, faham dah. Esok main kelas. Pergi sambung mengaji. Sampai dia tutup tu kelas. Dia tak mengajar dah. Tak mengajar dah. Sampailah Imam Abu Hanifah tak ada dah. Barulah Qadi Abu Yusuf buka kelas dia. Mengajar. Lepas tu, baru dia dilantik jadi qadi kerajaan Abbasiyah masa tu. Lepas tu dia pun meninggal. Adik-adik murid, bukan adik dia, rakan seperguruan lah. Kalau bahasa kungfu dia kata big brother kan, macam tu lah. Ni adik dia, adik murid lah, sedara seperguruan. Muhammad bin Hasan Syaibani pula sambung jadi qadi juga. Berbeza dengan Imam Bonifah. Bonifah tak suka ada pangkat. Nah, begitu juga Baqi bin Makhlad, anak murid yang main pada Andalus, guru dengan Imam Ahmad. Duk di asrama peringkat awal susah, lepas tu dah okey dah. Duk di asrama Imam Ahmad main melawat. Elok Imam Ahmad balik, roommate dia ni, geng-geng asrama ni pakat berumun baik dengan dia. Dia kata sebelum ni dia pun buat tak tahu agakku. Tapi bila Tok Guru turun main ziarah aku, barulah jiran-jiran aku ni pakat kalut, main hantar makan, main hantar bihun, main hantar apa ni. Jadi gitu pula. Tu keberkatan Tok Guru turun tu. Selama ni aku sakit demam, mereka tak peduli punya lama. Imam Ahmad main ziarah aku, Imam Ahmad balik, mereka pakat main habis dandan buat baik. Pasal mereka tahu aku kabel rapat, kabel cekang dengan Imam Ahmad. Baqi bin Makhlad jangan main tuan-tuan. Dia berjalan kaki daripada Sepanyol pergi di Baghdad nak berguru dengan Imam Ahmad lah. Oh hebat. Jasa dia besar kepada bumi Sepanyol. Sedap kursi tuan-tuan ni. Tuan-tuan beli ke apa ni? Ke Ustaz Yaakob Usra? Wakah? Allah hebat. Seronok. Saya seronok tadi, saya mula-mula sampai. Saya tengok budak-budak ramai. Kata, tuan-tuan buat pertandingan apa pun. Bagi beskat, tak ada. Bagus yang tak bagus. Budak-budak lekat ramai gitu. Cukup syok. Dia pun nak bersin sikit, tak apalah. Ra'i. Ramai semua budak-budak tadi. Alhamdulillah. Ra'i dia pun. Baik. Bagus tuan-tuan terus lah ada lah tu. Keberkatan, insyaAllah. Baik. Maka tuan-tuan dia cerita semua ni, maka Nabi Ismail tahu dah. Ni hantar saya tadi, tahu dah. Maka dia takkan orang tu tak abang apa-apa. Mesti dia ada pesan sesuatu. Dia ada pesan abang. Dia pesan apa? Dia suruh ubah ambang pintu. Depan pintu depan ni dia suruh ubah abang. Ada orang tak alang pintu, ada orang tak pintu depan. Pendek kata pintu depan lah. Dia suruh ubah abang. Maka Nabi Ismail kata, tahu dah siapa tadi tu? Tak tahu. Itulah ayah aku, Nabi Ibrahim AS. Itulah Nabi Ibrahim. Zaman tu tak ada Facebook, tak kenal kan. Dia pesan, tahu dah dia pesan apa ubah lang pintu tu? Tak tahulah. Dia suruh cerai hang. Jadi aku kena cerai. Maka tak apa, dia terima cerai. Kenapa cerai? Pasal apa tuan-tuan? Apa ilah diceraikan? Pasal bini dia suka mengadu pasal laki dia dekat orang lain. Nak qiyah dengan zaman sekarang, di mana orang lain tu? Facebook lah. Kan? Kadang-kadang dia tak mengadu, ni bukan kat bini saja, laki pun sama lah, kena kat dua-dua. Kadang-kadang dia tak tu, kadang dia tulis orang-orang perli laki dia ataupun perli bini dia. Kadang dia share quotes tu,
share apa-apa post yang menyebabkan orang akan salah faham kat lelaki dia. Kadang-kadang contoh ada quote yang macam tulis ustazah ke ustaz kata suami jenis panah bara ni perangai guna-guna-guna ni kata kan. Dia share, dia tag nama lelaki dia. Kita faham tak? Jadi kawan-kawan yang boleh tengok ni secara tak langsung kita tahu dah. Oh, kawan ni mungkin dia cengeng dengan bini dia kot. Ataupun lelaki jenis kentut busu. Contoh ni, dia pun tag kat lelaki dia. Mungkin dia nak melawak, boleh hang screenshot hang tunjuk kat lelaki hang. Ataupun piduk sebelah abang. Abang kentut busu kan abang tengok abang. Boleh. Tapi bila dipetag macam tu, pandangan orang lain ni. Kentut ni tak apalah kot, tapi tak eloklah. Pasal lelaki dia esok pergi kerja nak kena bahan dengan kawan tu. Kan? Maksud saya benda-benda lain ni. Saya jumpa banyak orang tuan-tuan. Kadang-kadang mereka duk share bini, share lelaki, lelaki share bini kan. Oh, nampak tak kena. Dia akan, mungkin dia tak ada niat, tapi dia akan bagi satu persepsi kat kita yang friend, yang baca ni. Adakah dia ni rumah tangga tak elok? Adakah dia sedang berantakan lah ni? Oh, cukup bahaya tuan-tuan. Sebab satu apa-apa pun jangan mengadu di luar. Ni mengadu di luar ni. Mengadu di luar kan contohnya ni. Benda boleh simpan kursi dalam, simpan dalam. Benda boleh settle dalam, settle dalam. Dalam agama Islam kena tak boleh teruk sangat. Keluarga kita satu wakil, keluarga isteri satu wakil, bincang. Dia bukan cara kita post tak selesai masalah tuan-tuan. Minta pendapat pula kat Facebook. Suami saya ni jenis suka balik lewat malam. Apa pendapat tuan-tuan? Apa saya patut buat? Pakat komen lah tuan-tuan. Qadi besar ni. Yang tu yang cukup bahaya. Jangan lah tuan-tuan. Jangan. Baik. Kadang-kadang orang akan sanggup memperbodohkan pasangan dia ataupun buat benda-benda yang bodoh untuk konten, untuk like. Yang tu pun satu penyakit ke? Baru ni mati seorang budak. Tuan-tuan tahu di budak Korea ke Taiwan budak tu? Tuan-tuan follow tak? Budak kecil. Dia ni di YouTube terkenal. Bukan budak Malaysia lah. Korea ke? China ke? Apa budak ni? Saya nama saya tak ingat. Tapi saya tahu budak tu pasal anak-anak kita yang baby-baby ni yang bukanlah baby sangat. Umur 2-3 tu suka tengok video dia. Video budak ni tuan-tuan, dia dengan ayah dia rapik. Rapik ni makan sama-sama, suap sama-sama, contiang muka hang aku. Budak baby perempuan. Bukanlah baby, budak 5 tahun kot. Dengan pak dia. Baru ni mati budak ni. Tuan-tuan. Dia memang sweet dengan ayah dia ni. Pasal tu budak-budak suka tengok video tu. Main pecah belon, main bola, main contiang muka, main suap hang aku. Tuan-tuan tahu dia mati pasal apa? Bila doktor check, kena darah. Kena darah dengan siapa? Pak dia. Rupanya selama ni yang video tu, pak dia derah dia suruh buat. Yang kita tengok di sebalik video tu, yang kena buat bahagia tu, baru kita tahu. Baru kita tahu. Rupanya di sebalik tu dia menderita. No? Dia menderita di sebalik tu. Saya tak ingat nama budak tu, bahas nama dia pelik sikit. Ha? Boram. Boram nama dia. Boram. Tuan-tuan nak cari tuan-tuan di YouTube dah. Boram tu apa cik no? Hijau dah. B-O-R-A-M. Bora. Saya tahu juga pasal anak saya suka tengok kat dulu. Ha? Orang puan saya pernah ketawa saya kat tengok ni bang. Laki dia berkuih lah juga anak. Nunggu sat. Dapat. Saya tahu saya dapat poin lah contoh ni. Kadang-kadang kita nampak berkuih. No? Jangan. No? Baik. Tak apalah. Maka pengajaran dia apa? Jangan cerita kat orang tak hantuan lah. Baik suami, baik isteri. Sama lah. No? Jangan cerita kat orang. Kadang dia tak cerita, dia perli. Kadang dia tak cerita ke orang, dia tulis perli kat status macam tu. Jangan. Kalau perempuan satu lagi penyakit dia, dia dah bergaduh dengan orang, dia suka post kat status WhatsApp dia. Tentu ada kawan-kawan perempuan tempat kerja. Semua lagu tu. Dia pun suka post status WhatsApp, perli kawan yang dia bergaduh. Bila kita tanya, dia berkata apa? Kawan tu bukan baca pun. Aku hide daripada dia. Hang hide am perli buat apa? Hang nampak korang kata hang bergaduh. Tak faham kot, dia benda-benda kadang-kadang. Complicated. No? Tak payahlah hidup ni sat, tak ada bergaduh dengan orang. Orang buat kat kita, maafkan. Kita buat kat orang, minta maaf. Dunia ni pendek sangat untuk kita bergaduh. Banyak lagi benda yang seronok untuk kita bualkan dan kita nikmati. Kita buat baik, Allah sayang, orang sayang. Kita mati esok ramai-ramai, itu saja cukup. Kita mati esok ramai orang akan mendoakan kita. Bolehkah sikit lagi tuan-tuan? Baik. Maka bapakku menyuruhku menceraikanmu. Ni jalan ni dia cerita pendek kan. Tapi dalam Ruwayat Alim mengatakan dia pergi hantar balik kepada Bani Jurhum. Dia cerita kemudian Bani Jurhum bagi satu lagi perempuan lain, Bani Jurhum juga.
Boleh tak pakai hujah ni untuk kita cerai bini kita kalau pak kita suruh? Tak boleh. Pasal apa? Pasal pak kita bukan Nabi Ibrahim. Ya? Oi, Nabi Ibrahim boleh dia suruh anak dah cerai, menentu. Itu Nabi Ibrahim. Kalau pak kita tak sampai level tu, kena pergi mahkamah dulu, kena bincang dengan kaunselor dulu, banyak cerita lah. Ya? Dia tak boleh dengar satu pihak saja. Ya? Apa-apa pun jangan satu pihak saja. No? Ha, baik. Sebab kita tahu ada hadis yang lain. Anak Saidina Umar mengadu kat Rasulullah pasal Saidina Umar suruh cerai ke suruh nikah. Tu hadis yang kuat tu. Ha? Maka Nabi kata ikut pak hang. Tak apalah pak dah Saidina Umar. Sebab ada hadis yang lain seorang sahabat yang lain mengadu, dia tak setuju dengan satu pilihan mak dia, pemuda lah. Maka Nabi kata hang yang nak kahwin. Maksudnya ikut diri pula. Dia mukhtalif hadis tu. Ulama akan bincang macam mana kita nak jamak hadis ni. Tengok ilah dia kat mana. Ha? Ha, tak apa. Seterusnya tuan-tuan, setelah beberapa waktu lamanya, Nabi Ibrahim datang lagi menziarahi selepas Nabi Ismail dah menikah seorang lagi. Ha? Ha, baik. Maka sama yang berlaku. Dia pergi ke rumah, jumpa isteri Nabi Ismail yang lain. Dan isteri ni pula dia tak tahu cerita. Dia tak tahu cerita. Bukan Nabi Ismail dah pesan dah. Nanti kalau main satu orang tua, dia tanya lebih kurang ni. Hang, dah. Ha? Maka dia pun tak tahu apa. Maka bila Nabi Ibrahim sampai, tanya dia, bagaimana kehidupan kamu? Maka jawab isteri tadi ni apa? Baik-baik dan bercukupan. Ya, jawabnya seraya memuji dan bersyukur kepada Allah. Maksudnya dia bercakap, dia lebih dengan zikir, alhamdulillah, baik, cukup pecik, cukup makan, alhamdulillah. Ya. Ibrahim bertanya lagi, makan apa hangpa di rumah? Itu makanlah, ada masa makan daging. Ya. Tanya hatu jawab hatu, dia tak tambah dah. Ya. Minum? Minum apa? Nabi Ibrahim tanya. Mana apa? Nabi Ibrahim pun banyak soalan. Pasal dia suka. Dia suka dan nak tahu lagi. Ya? Maka dia jawab, ayam. Air, jawab isteri Nabi Ismail. Maka Ibrahim berkata, ya Allah, berkatilah bagi mereka daging dan air. Bagi mereka yang meminumnya. Nabi Ibrahim doa untuk mereka. Nah? Sabda Nabi SAW. Pada waktu itu, mereka belum memiliki makanan berupa biji-bijian. Seandainya mereka memiliki, tentu Nabi Ibrahim akan mendoakan supaya biji-bijian itu diberkati. Ya? Daging dan air itu memang ada pada selain penduduk Mekah, namun tidak sesuai untuk menjadi makanan asas yang utama. Ini syarah daripada Ibn Kathir. Dia kata, kenapa Nabi Ibrahim doa dekat dagingnya? Pasal zaman tu belum ada lagi teknologi pertanian, biji-bijirin, semua tak ada lagi. Jadi pas semelih makan, semelih menatang makan. Perubah menatang semelih makan. Itu saja. Ya, Nabi kata kalau lah masa tu dah ada bijirin, tentu Nabi Ibrahim akan doa sekali kat bijirin. Ya? Ha, baik. Kemudian kata Ibn Kathir, adapun makanan ni tak boleh jadi makanan utama. Tak sesuai untuk kesihatan. Ibn Kathir tambah. Ya? Maksudnya makanan asasi tak boleh lah. Ha. Maksudnya kalau kita orang Malaysia, orang Melayu, makanan asasi beras. Orang Arab tepung, roti. Ya? Makanan asasi utama. Orang putih dia pun daging lah. Steak apa semua orang. Kan? Ibn Kathir kata tak sesuai. Baik, saya nak pabih muka surat ni je. Baik. Maka baginda Ibrahim berpesan kepada isteri Nabi Ismail, jika suamimu datang pulang, sampaikan salamku padanya dan suruhlah dia mengukuh dan menguatkan pintu rumahnya. Dan benda yang sama berulang lah. Ketika Nabi Ismail pulang, tanya apa semua ni, maka Nabi Ismail tanya lah. Ha, ni saya cepat lah. Bila bini tanya, abang tadi ada orang mai siapa? Dia tanya apa semua, dia, benda yang sama macam tadi. Maka Nabi Ismail tanya, ada apakah pesan dia untukku? Dia kata, ada abang. Dia pesan suruh abang kekalkan pintu rumah. Maka jawab Ismail, dia itu ialah bapakku. Ambang pintu itu dimaksudkan ialah kamu, isteriku. Dan ayahku memerintahkan agar aku tetap membina kehidupan rumah tangga bersama-sama dengan kamu. Ya. Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka beberapa waktu lamanya. Atas perkenan Allah, kemudian Ibrahim datang kembali. Sementara Ismail sedang meraut anak panah di bawah pokok besar yang rendang berdekatan sumber Zamzam. Ini dia cerita. Lepas tu Nabi Ibrahim pergi, tak ada jumpa juga. Nabi Ibrahim berapa lama lepas tu mai pula. Momen tu masa tu Nabi Ismail sedang duk asah anak panah. Usah anak panah nampak Nabi Ibrahim mai. Yang mana Nabi Ibrahim berpisah dengan anak dia ni sejak bayi ni. Berpisah berapa lama? Mai dua kali tak ada. Ya?
Maka ketika melihat kedatangan Ibrahim, Ismail segera bangkit, lalu terjadilah pertemuan antara kedua-duanya yang biasa terjadi antara anak dan ayah. Ayah dengan anaknya yang melepas kerinduan kerana begitu lama tidak bertemu. Oh, mana rindu sungguh-sungguh ni, lama. Sangat lama tak jumpa. Ya. Selanjutnya Ibrahim berkata, "Tuan-tuan boleh ke sikit gini? Kau ke mana? Sikit gini lah. Saya risau bila ramai-ramai ni kena mati. Boleh gini, boleh gini." Selanjutnya Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah menyuruhku menjalankan satu perintah." Tu dia, satu perintah. Tu yang kata Nabi Ibrahim ni hebat. Pasal tu Allah jadikan Nabi Ibrahim ni apa nama ni? Ini ja'aluka linas imama. Allah jadikan Nabi Ibrahim imam kepada manusia. Pasal apa? Setelah Allah uji Nabi Ibrahim dengan setiap ujian, wa idh ibtala, ibtila. Ana fa'atammahun, dia sempurnakan semuanya. Nabi Ibrahim bila yang tak kena uji, tuan-tuan? Masa kecil kena. Ha? Krisis dengan ayah dia buat berhala. Nah, dengan orang kampung dia sampai kena bakar api. Kita dah bincang dah sebelum ni. Dengan peringkat federal, dengan Namrud. Ha? Isteri dia, apa nama ni, kena tinggal, Hajar. Isteri dia, Sarah, kena goda dengan Raja Mesir. Nah, anak dia kena tinggal. Ni ada lagi pula, nak kena sembelih pula. Satu peringkat hidup dia terima ujian. Kita mungkin tak kena ujian setiap peringkat hidup. Ada orang dia kena uji masa dia kecil, bila main besar okey lah. Ada orang masa kecil seronok, main besar dia kena uji sikit. Tapi Nabi Ibrahim AS, setiap satu peringkat hidup dia diuji oleh Allah. And yet dia tak pernah berputus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi Ibrahim AS. No? Hebat tu Nabi Ibrahim. Pasal tu dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis bab Mi'raj Nabi SAW, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik satu langit demi satu langit. Langit ketujuh tu Nabi Ibrahim duduk seorang. Nabi kata, "Ku melihat Ibrahim menyandarkan zuhrihi ila Baitul Ma'mur." Menyandarkan belakangnya dekat Baitul Ma'mur. Macam mana? Tak boleh bayang. Tak tahu. Ha? Langit pertama Nabi Adam, kan? Kemudian Nabi Isa, Nabi Yusuf, ada yang Nabi dua orang, Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya, kan? Tapi lagi ketujuh Nabi Ibrahim AS duduk sandak seorang-seorang kat Baitul Ma'mur. Yang Nabi kata di dalamnya ada malaikat yang bertawaf. 70,000 orang malaikat sekali masuk, keluar tak masuk dah. Tak ada peluang nak masuk dah. Macam kita beratok tabu haji lah. Ha? Tapi kita beli video 3 kali kan? Kalau sempat lah. Tapi malaikat tak ada. Pasal ramai lagi malaikat duduk tunggu giliran ni. Ada tengah tawaf pun duduk ada di atas. Yang duduk tunggu giliran pun duduk ada. Yang dah haji dah pun duduk ada. Ha, ramai lagi. Punya banyak malaikat Allah. No? Baik. Maka itu specialnya Nabi Allah Ibrahim AS. No? Dan Nabi kita SAW muka macam Nabi Ibrahim. Ada irah-irah Nabi Ibrahim. Ataupun Nabi Ibrahim muka irah-irah Rasulullah SAW. No? Ha, baik. Hebatlah tuan-tuan, sampai kita doa dalam semayang dan tahiyat kita kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selawat dan sejahtera ke atas apa nama ni Nabi Muhammad SAW. Ya, selawatlah ke atas Rasulullah. Seperti mana kama sallai ta'ala Ibrahim. Ataupun kama sallai ta'ala Sayyidina Ibrahim. Kalau nak baca Sayyidina dua-dua. Tak mau baca, tak payah baca dua-dua. Ya. Wabarik ala Sayyidina Muhammad. Berkati Tuan kami ataupun berkati Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kama barak ta'ala. Barakta fi'il madhi, seperti mana engkau telah berkati Nabi Ibrahim. Ya? Jadi hebatlah, no? Baik. Ni bukan sembelih lagi tuan-tuan. Nah, ni bukan sembelih lagi, sorry. Ni satu lagi. Tamah. Allah perintah aku buat sesuatu. Maka jawab Nabi Ismail, "Buat apa? Tentu aku akan membantumu." Maka jawab Nabi Ibrahim, "Allah menyuruhku membuat al-bait, Baitullah lah. Di sini," kata Ibrahim sambil menunjukkan kepada gundukan tanah yang lebih tinggi dari sekelilingnya. Maknanya gundukan tanah tu ada al-bait tu. Itu yang ulama bincang, siapa yang buat Kaabah? Ulama kata Nabi Ibrahim. Ada yang kata Nabi Adam. Ya, ada yang kata Nabi Adam buat dah. Lepas tu runtuh zaman banjir Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dirikan semula. Ala kulli hal, gundukan tanah Baitullah tu memang dah ada dah.
dalam buku ni dia buat riwayat bincang tentang masa alam semesta ni buat di di tapak Baitullah tu ada buih-buih dah. Bukan kata dunia duk buat, alam semesta ni duk ada ni, duk tengah buat ni. Di di situ di center tu dah ada buih-buih air dah. Dalam ni lah dia buat riwayat lah panjang lah, cerita dah tu saya suruh tuan-tuan beli. Ha? Dia dia bincang tentang tentang tapak itu. Dan ayat Quran menyebutkan rumah ibadat pertama yang dicipta, yang dibina atas muka bumi ni, Nabi apa? Kaabah. Maka sebab itu ulama kata Nabi Adam buat. Ha? Cuma dia yang mematahkan hujah. Ada kata Nabi Ibrahim buat sebab apa? Sebab masa Nabi Ibrahim tak ada Kaabah pun, ada tanah ya. Dia dia berbincang. Nak jamakkan dua riwayat ini, zaman Nabi Nuh kan berlaku banjir. Ha, dia bincang lah yang tu. Ya? Baik. Kaabah kalau tak ada di situ sekarang pun, kita mengadap tetap di situ juga. Ya? Tetap di situ juga. Baik. Ha, itu beza kita dengan orang bukan Islam. Bukan Islam ni sembah berhala. Berhala tu tak ada, tak boleh sembah. Kita bukan sembah Kaabah. Kaabah cuma arah. Arah penyatuan saja. Cabut Kaabah tu, kita tetap menghadap di situ. Sebab tu dalam kitab Fitan, ada hadis, ada bab bincang tentang hadimal Kaabah. Musnahnya Kaabah. Ha? Ha. Perbincangan tu panjang. Ha? Baik. Pembinaan pun dimulakan dengan meletakkan dasar-dasar dan meninggikan sendi-sendi utamanya. Ismail menyiapkan batu dan Ibrahim yang membinanya. Menyiapkan macam mana? Bancuh lah buat shape macam tu lah kot. Bagi kat Nabi Ibrahim, Ibrahim yang membina. Okay. Ketika bangunan semakin tinggi, batu, batu itulah, ini Al-Hijr, yang menjadi pijakannya. Seperti tangga yang boleh dinaik turun dan bergeser ke kiri dan ke kanan mengelilingi bangunan sambil berdoa sebagaimana dalam ayat, dia bermain ayat itulah. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina ila akhir ayat lah. Ya. Nabi Nabi Ibrahim doa. Kata Ibnu Katsir apa nama ni, bekas tapak Nabi Ibrahim tu dia boleh dia fleksibel. Dia boleh naik, dia boleh turun. Ini staging ni. Betul tak? Dan dia boleh bergerak kiri dan kanan. Maksudnya Nabi Ibrahim tak perlu bersusah-susah turun pula, ambil pada Nabi Ismail, naik bubuh pula. Dia boleh naik kiri dan tinggi, rendah. Kuasa Allah tuan-tuan. Pasal tu, dalam buku ni dia bincang ayat. Bukan ayat ni, surah Baqarah. Ni ayat surah. Ni Baqarah juga. Ustaz lah. Yang Baqarah tu. Maksudnya dalam ayat tu disebut ayat. Ini adalah salah satu tanda. Tanda kekuasaan Allah tu. Dalam ni dia main tafsir. Ulama kata, yang tanda tu maknanya makam Ibrahim. Sebab dia masih ada sampai hari ni kita boleh tengok. Masa dia duduk ada dulu zaman Nabi Ibrahim, dia boleh bergerak. Dia fleksibel. Dia boleh naik tinggi. Dia boleh turun bawah. Dia boleh pikir dan kanan. Lagu lo ni aku nak buat vacuum dengan automatic tu. Lagu tu lagu. Ha? Dan tanda itu, benda tu sampai hari ni duk ada. Kita boleh tengok. Kan? Maka kata Ibn Katsir, seperti tangga yang boleh naik dan turun dan bergeser ke kiri dan kanan mengelilingi bangunan. Ha, itu. Itu maqam Ibrahim tu. Ha? Baik. 5 minit lagi. Baik. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, ni kata siapa? Kata-kata sahabat Ibnu Abbas. Dia bukan marfu', dia mauquf. Tapi Ibnu Abbas, lengkap tuan-tuan. Kerusi Thomas ayam gau. Oh. Lengkap. Baik. Ibnu Abbas berkata Imam Bukhari riwayat. Ya, bermaksud hadis tapi marfu'. Ya. Hadis adalah sanad dan matan tu hadis lah. Ha? Cuma bila disangkut dengan Nabi jadi marfu', dia berbincangan lain lah, maudifu ala Nabi tu. Ha? Tapi Ibnu Abbas kalamnya jadi kalam mauquf, tetapi yang didengari sebab Ibnu Abbas, Nabi doa kat kepala dia, kita bincang banyak kali dah. Ibnu Abbas berkata, kedua-duanya terus berpusing mengelilingi bangunan Al-Bait hingga paripurna. Paripurna ni bahasa Indonesia. Apa dia?
hingga paripurna. Sempurna ke? Sempurna. Paripurna. Paripurna ni ada orang Indonesia kat sini. Ini terjemahan Indonesia ni. Indonesia dah meninggalkan kita di sudut kehebatan penterjemahan. Lengkap, sempurna lah no. Paripurna. Sambil membaca doa sebagaimana ayat tadi. Nah, iaitu apa nama ni, menyeru semua tu. Nah, saya bacalah. Maksudnya ayat yang tadi tu. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah. Maknanya asas dah ada dah. Tu yang ulama bincang. Wa id yarfa'u Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggikan, bermaksud tapak ada dah. Nabi Ibrahim pernah ya. Bukan dia kata bana, dia kata yarfa', dia wa naik. Dia meninggikan. Ya? Ha, baik. Bersama putranya Ismail, lalu dia berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Ibrahim pun doa, Rabbana taqabbal minna. Ha, kita kena rajin doa tu, buat apa amalan pun, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripada kami amalan ni, ya Allah terimalah, ya Allah. Ha? Jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada engkau, dan jadikanlah antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada engkau. Nah, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkau yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah serta mensucikan mereka, kerana sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya? Panjang. Ya, maknanya Nabi Ibrahim berdoa. Dalam kalangan buat baik pun, buat ibadat pun, pengajaran ayat ni apa? Buat ibadat dah, sebut taqabbal minna, ya Allah, ya Allah terimalah, satu. Yang kedua apa Nabi Ibrahim minta? Terimalah taubat kami. Tu dalam duk buat baik tu. Dalam duk buat baik minta ampun, taubat lagi. Buat jahat tentulah kalau kita ni. Maknanya buat takut, takut dalam duk buat baik tu takut tergelincir. Takut kita ditipu dengan kebaikan kita. Berapa ramai orang yang tertipu dengan kebaikan dia yang akhirnya dia hanyut. Berapa ramai orang-orang hebat agama, tutup guru yang tertipu dengan anak-anak murid dia yang terlalu menyanjung dia, akhirnya dia menjadi hanyut. Oh, yang tu kita kena hati-hati. Iblis dia akan uji kita based on kita punya desire, kehendak kita, kita punya kemahuan kita. Kita kaki semayang, dia takkan suruh tak jangan semayang. Dia suruh semayang lama-lama lagi. Sampai tak payah pergi kerja, tak payah duli orang. Ya? Kita kaki baca Quran, iblis takkan suruh kita berhenti masa kita rajin baca sungguh. Dia suruh kita baca bagi tinggi suara sikit, bagi orang puji kita, buat sikit satu dua benda bagi ni FYP, macam-macam lah. Bagi orang nampak kita segak sikit. Ya? Jangan. Bukan kata korang, kata kat diri sendiri juga, sama kita buat semua ni. Ya? Jadi hati-hatilah tuan-tuan dalam talbis iblis. Talbis iblis. Ibnu Jauzi tulis kan, talbis iblis, belitan iblis. Menutup, Ibrahim, saya tutup dengan ayat lain. Menurut ahli Taurat, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk mengkhitankan putranya Nabi Ismail, sunatkan Nabi Ismail dan semua anak lelaki yang ada bersamanya dari kalangan hamba maupun yang lain. Lalu Nabi Ibrahim pun mengkhitankan mereka. Pelaksanaan khitan itu terjadi ketika Nabi Ibrahim berumur 99 tahun. Sedangkan waktu itu Nabi Ismail berusia 13 tahun. Ha? Habis itu kita kena sunat anak kita umur 13 ke? Dah, ikut kita lah. Ha? Yang demikian itu untuk menjalankan perintah Allah terhadap keluarganya. Hal itu menunjukkan bahawa dia melaksanakan khitan sebagai satu kewajipan yang diperintahkan kepadanya. Oleh itu, pendapat ulama yang sahih adalah bahawa khitan itu wajib bagi seorang lelaki. Gimana kasih buat keluar? Kaedah. Khitan itu wajib bagi seseorang lelaki. Ya, tapi dia kata ini qaul ulama. Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Qutaibah bin Sa'ad memberitahu kami, Mughirah bin Abdul Rahman Al-Qurashi memberitahu kami dari Abu Zana dari Al-A'raj. Al-A'raj ini, Al-A'raj dari Abu Hurairah. Kalau Arah ni ada dua orang. Tapi ni Al-A'raj yang ambil riwayat daripada Abu Hurairah ni. Al-A'raj daripada Abu Hurairah bahwasanya Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun dengan qadum. Itu alat memahat atau meraut. Nabi Ibrahim berkhitan ketika berusia 80 tahun dengan menggunakan qadum. Qadum ni alat pahat. Siapa ni Nabi Ibrahim? Ini hadis Imam Bukhari. Ya, maksudnya mungkin perintah tu datang masa tu Nabi Ibrahim dah berusia dah. No? Baik. Dalam sidang yang lain mengatakan disebutkan Nabi Ibrahim berkhitan setelah berusia 80 tahun. Dia berkhitan dengan qadum. Qadum yang dimasukkan ialah alat pemahat batu ataupun peraut batu. Ada pula berpendapat nama tempat. Nah, pokoknya ialah Nabi Ibrahim bersunat ketika dah tua dah pasal apa nama perintah tu datang masa tu dah. Ya, bukan kita nak tunggu 80 baru nak sunat dah perintah tu. Pasal tu Nabi Ismail pun 13. Ya. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Hibban, Abu Hurairah berkata Nabi SAW bersabda Ibrahim berkhitan di saat berusia 120 tahun. Setelah itu dia hidup selama 80 tahun, bermaksud umur Nabi Ibrahim 200 tahun. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi dia jadi mukhtalif. Hadis Bukhari kata 80 tahun. Hadis Ibnu Hibban kata 120 tahun. Bagaimana kita nak jamak? Yang pertama kita tengok dululah. Kat mana? Tak ada ruang jamak, mau kita tarjih. Hak mana lagi kuat? Ikut senaraikan ulama perawi hadis dalam riwayat Bukhari dalam riwayat Ibnu Hibban. Compare. Tentu Imam Bukhari menanglah. Tentulah. Nah, jadi itu kaedah ulama. Seperti itu tuan-tuan. Itu kaedah ulama. Imam Bukhari ni tuan-tuan dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi cerita, ni saya tutup ayat tu lah. Imam Nawawi cerita, kalau seseorang ulama itu dia kata sami'tu, aku dengar daripada ini fulanan, aku dengar daripada lelaki ni, Imam Muslim akan check kawan yang kata ni kata tahun bila, kata tahun 2000, kawan yang kata ni duduk di mana, Kuala Batas. Dia kata aku dengar daripada Kasim, contoh ni. Dia Imam Muslim akan check Kasim duduk mana? Kuala Batas. Tahun bila ni Kasim duduk Kuala Batas? Tahun 2000. Dia tak pindah kerja lagi. Maka Imam Muslim kata sahih. Imam Muslim dia check sampai tarah-tarah tu. Walau bagaimanapun kata Imam Nawawi ni dalam syarah Sahih Muslim dalam bab mukadimah awal tu, dalam mukadimah syarah awal kosong depan kali tu jilid yang pertama. Walau bagaimanapun kata Imam Nawawi, Imam Bukhari lagi dahsyat. Bila dengar seseorang kata sami' tu macam tu, dia akan cek mak ni duduk mana? Pulau Batas betul eh? 2000 betul eh? Kasim duduk Pulau Batas juga tahun 2000 juga. Dia sebut aku dengar. Tak cukup. Dia pergi cari sampai jumpa. Ada tak bukti liqa? Ada tak bukti pertemuan? Tak ada bukti. Tak boleh sahih lagi. Sampai tokoh tu. Dia cari sampai jumpa. Baru dia puas hati. Walaupun duduk setempat, dia kata, belum tentu jumpa dia lah. Kita duduk sama-sama padang serai pun tak jumpa kadang-kadang. Maka itu yang menyebabkan Imam Bukhari lebih daripada Imam Muslim. Di sudut itu, kata Imam Nawawi. Walau bagaimanapun, dalam bab nak cari hadis, Imam Muslim menang. Sebab Imam Muslim punya susunan, senang kita nak ambil refer, dia kata. Imam Nawawi cerita kat kita. Nah, Wallahu ta'ala alam, panjang umur kalau masih hidup, kita sambung lepas kaya insyaAllah. Tuan-tuan doa lah bagi tak ada masalah apalah minggu keempat ni. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ihdal mursalin wa ilhamma malaikatil muqarrabin wa hadina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.